Halo teman, balik lagi dengan aku, Jackie. Jadi di video kali ini kita bakal bermain game Poppy Playtime, tapi versi Minecraft-nya. Di video sebelumnya kita sudah pernah showcase map dari Poppy Playtime, tapi sekarang kita bakal memainkan gamenya, guys. Seperti yang ada di game aslinya, guys. Kita bakal mainnya tuh di Minecraft ya, guys ya. Seperti apakah Poppy Playtime di Minecraft? Kalian nonton aja video itu sampai selesai, guys. Di sini kita bakal langsung saja, guys. Kita langsung start ya, guys ya, dari game Poppy Playtime. Wow, ya. Di sini sudah mulai, guys. Kita mulai mencoba game Poppy Playtime di Minecraft ya, guys ya. Sebenarnya saya tidak tahu tentang game Poppy Playtime yang aslinya, guys. Tapi saya mainnya sudah di Minecraft aja ya. Ini versi MCPA, guys. Jadi ya kita cobain aja. Dan saya sudah nonton juga dari YouTuber yang lain tentang game Poppy Playtime ini. Kita lihat aja ya, guys ya, seperti apa game ini di MCPA, apakah mirip dengan game aslinya. Kalau saya lihat-lihat sih, kita coba ambil ini sih. Kita harus ambil ini sih. Ini kaset, weh. Ini kasetnya kenapa tidak bisa diambil? Tolonglah. Kita harus perlu kaset kan? Bentar. Oh, ini saya tahu nih, guys. Kita harus, iya, ini menyusun warna, guys. Kita pilih yang mana depan ya? Mana depannya? Harusnya ada depannya, guys. Mungkin ungu, merah, kuning, hijau. Kayaknya gitu dah. Kita cobain, guys. Ini kasetnya gak bisa diambil dah. Kita cobain. Nah, ini ya, guys. Kita harus kombinasi warna. Oke, tadi ungu, merah, kuning, hijau. Hijau yang ini. Ada suara guys. Dan oke, kebuka guys. Ya, kita bisa membuka ini dan kita pencet ini. Ada kaset lagi guys. Kita bisa dapat kaset. Lalu kita putar di sini kah? Putar di sini atau di sini kita putar? Tidak bisa guys. Atau pencet yang ini lagi. Ada pencet yang ini. Oke, bisa kebuka guys. Dan ini yang kita cari ya guys ya. Tangan yang warna biru guys. Ternyata tangan biru ini di Minecraft diganti fishing rod ya. Oke, kita sudah dapat yang tangan warna biru, guys. Selanjutnya kita harus ambil yang tangan kiri ya, guys, warna merah ya. Dan oke, kita harus ke sini dulu dah. Ini ada tangan biru, guys, kita pencet. Oke. Oh, serem, guys. Oke. Buka pintu aja ada suara gituan, guys. Dan di sini ada Ugi, guys. Ini robot, ya, bukan robot sih, boneka yang kemarin kita lihat ya. Oke, kenapa dia diam, guys? Kita pencet ini. Oke, keren sih guys, keren. Dan ini saya bingung gimana cara ambilnya. Bentar, ini ada tangan biru, kita pencet. Oke, apa yang terjadi? Di sini kita perlu tangan biru sama warna merah. Kita perlu ini kalau bisa dibuka. Kita perlu kuncinya sih guys. Oh, kita bisa ke sini kah? Enggak bisa ya. Enggak bisa ke sini guys. Kita harus perlu kunci. Oh, bisa guys. Ini kita ambil kunci ya guys. Ini kuncinya gimana cara ambil? Oh, bisa guys. Kunci ini diamond ternyata guys. Kunci ini untuk ini kah? Oh, bisa guys. Lalu di sini ada stop only. Kita masuk ke sini. Dan di ruangan sini ini ada tempat untuk menyambung listrik kayaknya ya. Oh ya, ini nyambung listrik guys. Kita harus seperti itu. Kurang pas. Nah, kayak gitu dah. Kita cobain, kita sambung ke tempat ini. Oke, ada suara lagi guys, suara ledakan ya. Itu suara ledakan muncul terus guys. Dan apa yang tadi? Oh, Minecraft ini bonekanya hilang guys. Ugi-uginya menghilang guys. Entah kemana itu monster ya. Kita coba yang ini bisa kah? Oke, bisa guys. Oh, bisa guys. Witi ada animasi gitunya ya. Animasi kebukanya guys. Oke, let's go. Kita kemana nih? Ini, oh, kita bisa ke sini guys. Oke. Aduh, suara apa lagi tuh? Ada suara dari belakang. Tidak. Woi. Oke. Kita diteleportkan ke sini dan ini tempat untuk ini apa nih, kita pencet ini. Oke, kita harus punya kaset HP gitu ya, insert itu.
dan kita coba ini pencet. Oke, find the color batteries and please. Oke, kita disuruh cari kaset itu guys, yang warna-warna merah kuning hijau itu ya. Kita coba cari guys di dalam chest ini. Kita dapatkan yang ini, emerald, dan kita cari lagi guys sampai dapat semuanya warna kuning stick. Oke, kita dapat warna merah sama warna kuning. Oke, kita cari lagi di sini kawan-kawan, kita cari warna biru potato. Oke, kita cari lagi dan di sini yang terakhir gak ada guys, kurang guys. Kita cari warna apa lagi nih, warna putih kayaknya ya, warna putih guys. Oke, kita coba lihat lagi semua chest yang ada di sini. Di sini sudah habis guys, di sini gak ada lagi chest ya. Oke, kita coba naik ke atas, tapi sebelum itu, nah di sini ada chest nih. Chest ini isinya kosong guys. Oh, mungkin nanti chest itu bakalan mendapatkan tangan yang warna merah guys. Oke, kita perlu yang warna merah sekarang guys. Kita pencet ini. Oke, bisa guys, bisa kebuka guys pintunya. Oke, keren banget dah. Dan kita langsung ke sini, apakah sudah lengkap dari itunya? Oke, bisa guys. Yang ini harusnya tuh kita taruh di sini dah. Kalau nggak salah ya, di sini. Oh, betul guys. Oh, suara apa tuh guys? Ih, serem guys, serem. Kita coba ke sini lagi guys, kita ambil isinya ya. Kita pencet yang ini. Mana isi chestnya? Saya perlu itu. Di sini. Oke guys, ternyata ada yang kurang guys. Pantesan chestnya tidak mau turun. Kita ulang lagi di sini. Oke, sudah ada suara TNT dan ini ada animasinya guys. Chestnya bisa bergerak sendiri guys. Dan kita bakal mendapatkan tangan yang warna merah guys. GG Gaming guys. Kita langsung saja. Kita di sini. Terus ini. Oke, kebuka jalannya guys. Waduh, ini mirip seperti yang di aslinya guys. Dan ini kita harus menyambung listrik ya. Kita nyambung listrik ke mana dah? Oke, saya muter-muter di sini. Oke, enggak sih, ini benar guys. Oke, terus kita harus ke sini. Kita harus bentar guys. Ini kita harus ke sini, kita sambungkan. Oke, kebuka guys. Kebuka jalan yang mana tuh? Kebuka jalan yang mana itu jalannya kebuka. Oh, bentar, ini ternyata jalannya guys. Saya menemukan jalannya guys. Oke, kita ikuti aja jalan ini dan kebuka guys. Nice, kita sudah ada di tempat pembuatan boneka ini guys. Kita pencet ini. Kita perlu power. Power kita pencet ini. Terus, powernya di atas guys. Powernya ada di atas. Kita harus itu guys, ini hubungkan ini dengan yang ini. Oke, sudah selesai. Ini kaset bodo amat, gak ada fungsinya kayaknya ya. Oke, jangan dengerin guys suaranya ya. Dan kita langsung pencet ini. Oke, jadi dia langsung, langsung dapat ya. Nggak ada efek dia membuat bonekanya gitu. Oke, nggak apa-apa, kita langsung aja guys taruh bonekanya di sini dan kebuka guys pintunya. Nah, di sini nih saya lihat-lihat banyak yang kena jump scare di sini. Kita harus hati-hati. Ini kalau kunci kan? Oke, ke kunci dan kok langsung mati? Lah, kok langsung mati dan kenapa saya ada di sini? Oke, teman. Monster Dajjal, guys. Dia nungguin saya di situ dong. Ini emang monster ya. Wah. Ntar kita harus cari guys tempat amannya guys di situ ya. A few moments later. Apa lu? Ini monster, guys. Wah, kita langsung aja lari guys, lari. Kenapa dia bisa agak nyerang saya lagi? Karena saya ubah menjadi peaceful ya guys ya. Saya ubah jadi modenya peaceful, bodo amat karena dia tuh terus. Woi. Cok, kenapa dia di depan? Kabur. Guys, kabur.
kabur nih kemana nih kemana nih kemana mau saya di situ pencet oke kabar sabar oke, kabur dulu guys kabur guys jangan sampai kekejar oleh monster ya guys ini sudah mode peaceful ya ini sudah mode peaceful hati-hati guys hati-hati wah ini serem banget guys dia ngejar woi bentar ini pencet ini oke. Ini saya tahu ini tempat yang gelap dan kita harus ini kaset lagi gak guna kasetnya bentar kita cari lagi batanya di sini oke. Wah ada suara lagi guys kita coba ke sini aja bodoh amat gak tahu jalan guys di sini gelap banget ini jalan buntu guys ini kemana ya jalannya ya jalannya entah kemana guys oke, go back oke, kembali guys kembali dan oke, ini sudah akhir guys ini sudah akhir akhir dari game ini dan iya guys kita sudah berhasil you open your case oke, thanks for playing guys waduh ini keren banget nih lagunya guys ini copyright atau enggak ya gak tahu juga dah guys ya ini copyright atau enggak kita coba kecilin aja lagunya nanti ya saya gak tahu ini copyright atau enggak ya guys ya dan ya guys di sini kita sudah berhasil untuk menyelesaikan dari map game Poppy Playtime dari chapter yang pertama ya guys ya jadi kalau kalian mencoba map ini kalian bisa cek deskripsi untuk link downloadnya dan ya guys mungkin untuk video sekarang mungkin segini saja dan terima kasih buat kalian nonton jangan lupa kalian klik like, comment, subscribe dan share video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye.